masih ingatkan kalian tentang kondisi geografis di pulau-pulau besar di Indonesia? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bentang alam yang ada pada pulau-pulau besar di Indonesia. Simak penjelasannya ya. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya, yang keseluruhannya tergabung menjadi satu kesatuan. Nah, bentang alam terdiri dari dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan, sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan dari manusia. Beberapa bentang alam yang ada di Pulau Jawa yaitu Gunung Merapi, Lembah Dieng, Bukit Kidul, Sungai Citarum, Dataran Rendah Surakarta, Dataran Tinggi Cianjur, dan Pantai Sawarna. Beberapa bentang alam yang ada di Pulau Sumatera yaitu Gunung Kerinci, Lembah Anai, Bukit Minangkabau, Sungai Musi, Dataran Rendah Anggi Kici, Danau Toba, dan Pantai Kasi. Bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Betikap, Lembah Bawang, Bukit Lintang, Sungai Kapuas, Dataran Rendah Selor, dan Pantai Benua Patra. Beberapa bentang alam yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Gunung Bulubaria, Lembah Lemelu, Bukit Tinggi Wajo, Sungai Poso, Dataran Rendah Mamuju, dan Pantai Losari. Beberapa bentang alam di Pulau Papua yaitu Gunung Puncak Jaya, Lembah Baliem, Bukit Karang, Sungai Tariku, Dataran Rendah Pesisir Arafura, dan Pantai Kaironi. Beberapa bentang alam di Kepulauan Maluku yaitu Gunung Pinaya, Lembah Argo, Bukit Tidore, Sungai Kasdelu, Dataran Rendah Pulau Kei Kecil, dan Pantai Natsepa. Beberapa bentang alam di Pulau Bali yaitu Gunung Agung, Lembah Pantunan, Bukit Tingga, Sungai Melangit, Dataran Rendah Tabanan, dan Pantai Nusa Dua Bali. Beberapa bentang alam di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Gunung Rinjani, Lembah Hijau Lombok, Bukit Mandu, Sungai Benanain, Dataran Rendah Taliwang, dan Pantai Gili Trawangan. Nah, itulah tadi beberapa contoh bentang alam yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Sekarang tugas belajar kalian adalah menyebutkan minimal 3 bentang alam secara keseluruhan yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Oke anak-anak, sampai jumpa ya di pembelajaran berikutnya.